pasukan Rusia kembali memantau pergerakan angkatan bersenjata Ukraina menggunakan kamera udara. Dokumentasinya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 12 September 2023. Pada awal video memperlihatkan sejumlah tentara Ukraina kabur meninggalkan salah satu kendaraan militernya, sedangkan tank Ukraina yang lainnya bergerak maju ke arah yang berbeda. Selang berapa lama, tank T-72M1 Ukraina tersebut alami ledakan hebat saat sedang bergerak ke arah Bakhmut, imbas dari ranjau yang dipasang oleh anggota militer Vladimir Putin. Akibatnya, posisi target tersebut mengeluarkan kepulan asap tebal. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib dari prajurit yang berada di dalam tank tersebut. Namun, ramai warganet mengklaim prajurit itu kehilangan nyawa. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet.